Jadi ini adalah versi terakhir. Nah, kalau penampilannya sedulur, kalau kita lihat secara sekilas, kalau charger yang lama itu, ya secara umum sedulur ini Mopat, Luro, G, and close the flow. Halo sedulur, selamat pagi, siang, sore, dan malam atau tengah malam bagi para kalong. Selamat datang di Romodi. Di video kali ini saya akan share terkait dengan bagaimana pengalaman saya kurang lebih 6 bulan ini menggunakan Fossil Smartwatch Gen 6. Ini adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya, yaitu Gen 5. Videonya sudah saya share terkait dengan unboxingnya. Nah, kali ini saya akan coba share bagaimana terkait dengan Fossil Gen 6 yang baru ini ya. Jadi ini adalah versi terakhir dan isunya ini tidak akan diteruskan lagi sedulur. Jadi ini akan benar-benar menjadi sebuah fosil karena fosil menghentikan produksi dari Fossil Gen 6. Isunya sih akan ada Fossil Gen 7, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Tapi yang jelas coba saya akan share di video kali ini bagaimana terkait dengan Fossil Gen 6 ini. Ini adalah seri yang Fossil Gen 6, bukan yang wellness ya, karena ada yang seri wellness, ada yang hybrid. Nah, ini yang Fossil Gen 6 aja. Nah, kalau penampilannya sedulur, kalau kita lihat secara sekilas tidak ada perbedaan dengan Fossil sebelumnya. Dari segi dimensi kayaknya sama aja ya, diameternya sama. Dan kalau kita lihat perbedaan dengan sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu di Fossil Gen 5, permukaan pinggirannya itu halus ya, jadi sleek dan lebih tampilannya lebih simple. Kalau yang ini ya mungkin ada improvement sedikit, cuman kalau menurut saya lebih suka versi sebelumnya karena lebih simple saja. Kalau yang ini di pinggirnya ini ada semacam gerigi-gerigi. Terus kemudian tombolnya masih ada 3. Kalau yang sebelumnya di Fossil Gen 5 itu benar-benar bulat, kemudian ada tambahan 3 tombol. Jadi terkesan rapi. Kalau yang ini ada seperti ini, ada tonjolan-tonjolan seperti ini yang mungkin kalau menurut saya ini menjadi semakin ya kurang praktis dan kurang simple gitu ya. Tapi kalau terkait dengan model, kembali itu adalah personal, tapi kalau menurut saya lebih suka versi sebelumnya. Kemudian ini perbedaan strapnya, bagaimana strap kulit perbedaannya dari generasi sebelumnya. Di yang di atas ini coklat tua ini adalah dari generasi 5 atau Gen 5. Nah, yang bawah ini warnanya lebih terang, ini yang versi strap yang kulit dengan warna yang lebih cerah gitu ya. Kalau dari kualitinya sama aja, sama-sama lentur, fleksibel dan lembut kulitnya. Ini adalah kulit asli. Kemudian kalau kita lihat di baliknya perbedaannya, kalau sebelumnya di Fossil Gen 5 itu sensornya cuma ada 2, kalau yang ini ada 4. Tambahannya karena di sini sekarang di Fossil Gen 6 ini sudah ada sensor O2-nya. Yang sebelumnya itu belum ada ya. Kemudian tidak ada perbedaan signifikan, di sini bentuknya masih sama aja. Ini adalah tempat untuk ngecas baterainya ya. Ini yang lama, ini yang baru, strapnya sama aja. Masih ada tulisan ini genuine leather, yang sini ada embossnya fosil. Kemudian perbedaannya lagi dari versi sebelumnya adalah terkait dengan chargernya sedulur. Kalau charger yang lama itu seperti ini, kabelnya kecil. Bedanya kok yang baru ini kabelnya ini udah agak tebel ya, kabelnya itu tebel. Nah, bisa dilihat perbedaannya, yang ini yang baru, yang ini yang charger lama. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya ya ini, klaimnya ini sekarang dengan charger yang baru itu dari posisi 10% sampai dengan 100% itu mungkin hanya sekitar 1 jam saja ya. Kalau yang sebelumnya itu di Fossil Gen 5 itu mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Kalau yang ini lebih cepat. Sekarang saya ingin tunjukkan terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, sekarang sudah saya pakai sedulur biar gampang. Jadi begini sedulur, ini tampilan dari jam tangannya ya. Jadi kalau dari segi face-nya, tampilannya ya ini mengikuti model yang baru, yaitu Fossil Gen 6. Tampilannya kalau menurut saya lebih
bagus ya, lebih atraktif. Kemudian perbedaannya mungkin di menu-menunya aja. Nah, jadi di sini perbedaannya pertama, kalau yang versi baru ini kalau di swipe ke bawah masih sama, tetapi dengan menu yang lebih lengkap ya. Di sini ada pengaturan baterai, mode baterai, ada yang daily, extended atau custom. Kemudian yang di tengah ini adalah untuk setting, yang ada gambar loncengnya adalah untuk sound. Kalau ingin mengubah ke silence tinggal dipencet ini. Ini ringnya off. Kemudian kalau kita hidupkan seperti ini. Yang di tengah ini untuk menu do not disturb. Kemudian yang di sini bedtime mode. Jadi kalau bedtime mode ini adalah untuk kalau misalnya sedulur pengen tidur menggunakan jam ini, semuanya akan nonaktif kecuali alarm. Dan kalau misalnya ada beberapa telepon yang masuk akan notifikasi tetap aktif ya. Ini bedtime mode. Terus kalau yang ini adalah untuk mode bioskop ya. Kalau misalnya sedang di bioskop bisa diaktifkan sehingga kalau misalnya tangannya gerak-gerak itu layarnya tidak akan hidup. Kemudian ini adalah pesawat, mode pesawat. Yang ini adalah ringing ya. Ya, untuk mencari telepon kalau misalnya sedulur lupa di mana menempatkan HP. Kemudian ini adalah untuk mengatur brightness-nya atau tingkat kecerahan dari layar. Kemudian yang di sini ini touch lock untuk lock ya, untuk misalnya untuk nge-lock layarnya. Ini adalah center. Terus yang terakhir ini untuk Google Wallet. Jadi kalau misalnya nanti jam ini dihubungkan dengan kartu kredit atau debit card, ini bisa langsung dipencet dengan mencet tombol centangnya, maka NFC-nya langsung aktif dan bisa digunakan untuk membayar dengan NFC. Selanjutnya kalau swipe ke bawah masih notifikasi isinya. Kalau dari posisi layar utama ini digeser kanan kiri, ini isinya adalah custom menu yang bisa kita atur. Kita mau apa aja di sini. Jadi kalau di sini saya setting ini untuk misalnya untuk mengontrol aktivitas kita ketika di dalam ruangan olahraga atau di luar ruangan. Kemudian ini untuk kandungan oksigen yang ada di darah, ada O2-nya berapa. Ini adalah sensor terbaru tadi, yang di baliknya ada 4 sensor tadi, mungkin 2 tambahannya adalah untuk ini. Jadi kalau mau menghitung ya tinggal di pencet. Kemudian kita harus diam selama kurang lebih 25 detik. Kemudian ada weather untuk melihat cuaca di sekitar lokasi kita. Kemudian di sini ada beat per minute, detak jantung, dan kembali lagi. Jadi ini kanan kiri, swap kanan kiri. Sekarang fungsinya hanya sesuai dengan menu yang kita inginkan atau diatur ya. Nah kemudian masih sama, kalau dipencet di tombol yang di tengah ini adalah menu-menunya. Nah kalau sekarang bedanya, kok yang lama itu kan modenya membulat gitu ya, membulat atau seolah-olah dia berputar muter gitu. Kok yang ini seperti biasa aja, turun ke bawah. Ini adalah menu-menu yang ada di smartwatch ini. Ada agenda, alarm. Di sini juga sekarang ada Amazon Alexa, yang mana di Fossil Gen 6 ini sekarang sudah menggunakan Wear OS yang versi 3. Google juga masih ada, Google Assistant. Jadi ini menu masih sama aja, kardiogram, contacts. Kemudian ada Facer, ini terkait dengan tampilan muka tadi, ada banyak pilihannya tapi di download dulu, pilihannya semakin banyak. Kemudian ada menu fosilnya di sini.
bisa di scan. Ini adalah menu-menu kurang lebih masih sama, tidak ada yang berbeda. Perbedaan yang signifikan adalah dari tampilan ini. Kalau tampilan ini menurut saya lebih atraktif, lebih lengkap ya. Karena di sini dari tampilan ini kita sudah bisa membaca semua terkait dengan, tentu saja ada keterangan jam, tanggalnya, kemudian yang di sini ini adalah heart rate ya, detak jantung. Di sini yang di atasnya adalah sleep tracking untuk waktu tidur. Bagaimana, ada juga menu seperti wellness di sini masih ada. Nanti di sini akan menunjukkan bar sesuai dengan kualitas tidur kita. Yang merah ini kondisi oksigen dalam darah atau blood oxygen. Ini semakin mentok ke atas berarti kondisinya semakin bagus. Yang di sini adalah cardio fitness level. Kemudian dan di bawah ini adalah jejak langkah, langkah berapa langkah kita sudah melangkah. Kemudian yang di sini kalori yang terbakar. Ya, secara umum sedulur ini sebenarnya lebih simple. Fitur-fitur untuk kesehatannya lebih lengkap, tetapi dengan tampilan yang lebih sederhana ya, tidak serumit yang dulu. Kemudian performanya, kalau menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali terkait dengan bagaimana ngecas baterainya ya, terkait dengan kecepatan untuk mengisi baterainya. Kalau yang ini mungkin cukup kurang dari 1 jam. Terus bagaimana dengan ketahanan baterainya? Ketahanan baterainya sama saja, tidak ada yang berubah, dan ini yang mungkin menyebabkan orang banyak kecewa dengan Fossilian 6 dan mungkin gak laku dan akhirnya discontinue, tidak dilanjutkan oleh Fossil. Tapi gak tahu, katanya isunya akan ada Fossilian 7. Oke sedulur, mungkin itu saja pengalaman saya selama 6 bulan ini menggunakan Fossilian 6. Ya, buat sekedar punya dipakai agak gaya-gaya dikit, ada stylenya ya. Jam tangan ini cukup bagus, tetapi kalau dari segi kualitas mungkin dengan brand yang lain tidak bisa bersaing ini. Tetapi kembali itu adalah pilihan, dan kalau sedulur ingin beli silahkan beli, mungkin suatu saat ini sudah tidak beredar lagi dan akan benar-benar menjadi fosil yang hanya tersimpan di museum-museum. Satu lagi saya lupa, jadi saran saya bagi sedulur yang sudah membeli ini dan akan membeli ini, jangan sampai kena air sedikit pun, walaupun diklaim yang versi ini sudah bisa dipakai untuk berenang, tetapi saya nggak yakin. Oke, itu saja sedulur terkait dengan pengalaman saya menggunakan Fossilian 6 ini selama 6 bulan kurang lebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Mopat Luro G and Close the Flow Podcast, Bardi Copot Bayar.